Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Yang dimaksud dengan taubat Arrujuu Mahmudan fi syari Kembali dari satu keadaan yang tercela dalam pandangan syariat kepada keadaan yang terpuji di dalam timbangan syariat. Yang harus kita tekankan di sini adalah bahwa yang menjadi tolak ukur syariat bukan pandangan orang. Karena tidak selamanya pandangan orang baik atas suatu hal, syariat menganggapnya baik. Begitu pula sebaliknya, tidak jarang kita menghadapi fakta bahwa manusia di zaman sekarang mereka senang untuk berkomentar, yang menyebabkan orang-orang yang sebenarnya ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berbalik haluan. Hal ini dikarenakan banyak manusia yang tidak memahami mekanisme daripada taubat tersebut. Taubat adalah sebuah rahmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah tertutup hingga ruh seseorang berada di dalam kerongkongannya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat hatta tatlu asyamsu Min Maghribiha hingga matahari itu terbit dari barat. Lantas, apa sebenarnya hakikat taubat itu? Apakah taubat memiliki level dan prioritas? Yang pertama, taubat sebagaimana ibadah yang lain, tentu saja dia memiliki syarat yang harus kita penuhi. Taubat yang diterima apabila berkaitan dengan dosa yang dilakukan seorang hamba antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut harus memenuhi tiga kriteria. Yang pertama, al-ikhla. Dia harus totalitas melepaskan segala perbuatan dosanya. Yang kedua, anadam. Harus ada penyesalan di dalam hatinya. Yang ketiga, al-azmu. Ala alla yauda Dia harus berjanji. Dia harus Memiliki kekuatan hati untuk tidak kembali melakukan maksiat yang pernah dia perbuat. Apabila seseorang tidak pernah bermaksiat, namun di dalam hatinya dia tidak punya penyesalan atas apa yang telah dia lakukan dari kemaksiatan, dari dosa-dosanya, dari aib-aibnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka meskipun dia tidak bermaksiat secara zahir, hakikatnya dia masih bermaksiat secara batin. Dan tidak memenuhi salah satu dari syarat taubat tersebut, yaitu penyesalan. Begitu pula apabila ada seseorang yang menyesal, "Saya menyesal, pernah bermaksiat kepada Allah." Akan tetapi, dirinya kerap kali melakukan perbuatan yang sama. Itu adalah indikasi bahwa taubatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, sahabatku sekalian, pastikan kalau kita betul-betul ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka kita harus introspeksi diri muhasabah dan mengakui semua kekurangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah ini sangat luas. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yabna Adam, innaka ma da'awtani wa minka ubali." Wahai anak Adam, selama kamu masih berharap kepada Selama kamu masih memohon ampun kepadaku, pasti aku akan mengampunimu, dan aku tidak akan mempedulikan dosa-dosamu. Begitu lembut, Allah mengatakan, Yabna Adam, wahai anak Adam." Allah tidak mengatakan, "Wahai pezina." Allah tidak mengatakan, "Wahai pemabuk." Allah mengatakan, "Wahai anak Adam." Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, "Wahyakna Adam." Lau balagot dunubuka anana sama Thumma stagfartani gufartulak Wahai anak Adam Apabila dosamu mencapai kerak langit Lantas engkau meminta ampun kepadaku Maka pasti aku akan mengampunimu Wayabna Adam Lau ataitani biqurabil ardi khotoya Thumma lakitani la tushrik bi syai'a La ataituka biqurabiha maghfirah Apabila engkau datang kepadaku membawa sebesar bumi ini dosa-dosamu. Selama engkau tidak menyekutukan aku dengan apapun, maka aku pasti akan menyambutmu dengan membawa ampunan sebesar bumi pula. Ini adalah cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang teramat sangat besar kepada para pendosa. Bahkan begitu banyak hadis yang tersusun salah satunya di dalam kitab Riyadhus Shalihin ...dibuat bab khusus oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf Abu Zakari An-Nawawi... ...yaitu bab Taubah. Di dalam uh, Bab Taubah tersebut ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali... ...untuk kita cermati. Ada seorang yang membunuh 99 manusia, 99 jiwa. Kita tidak bisa membayangkan jiwa-jiwa tersebut apabila memiliki istri, memiliki anak... Berapa banyak yang sudah dibikin menjadi janda, dibuat menjadi yatim. Kita tidak bisa membayangkan gravitasi dosanya seberapa berat di hadapan Allah Rabbul Alamin. Namun Allah ilhamkan ke dalam hati si pembunuh ini untuk kembali kepadanya. Maka dia mencari, mencari figur yang bisa menuntunnya. Ini poin penting bahwa kalau kita ingin kembali kepada Allah, mustahil kita bisa sampai kepada Allah. Kalau kita tidak mencari orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, ini sudah konsensus di dalam ilmu hati, di dalam ilmu tasawuf, mau pulang, cari orang yang tahu jalan, mendekat kepada sumber-sumber hidayah tersebut, namun ternyata di dalam hadis ini Fulan yang membunuh tadi di awal dia ingin taubat salah menemui orang. Dia menemui orang yang abid ahli ibadah rohban ya rohib yang memang ibadahnya sangat luar biasa namun tidak memiliki ilmu. Ini juga catatan penting gitu satu orang alim yang dia punya ma'rifat, kenal dengan Allah, kenal dengan Nabi Muhammad SAW... alaihi wasallam itu lebih ditakuti syaitan daripada seribu orang yang pinter ibadah secara lahir. Maka ketika si fulan ini bertanya, bisa nggak kira-kira Allah itu memaafkan saya? Saya sudah bunuh 99 orang. Nggak bisa katanya. Apa yang terjadi? Akhirnya rahib tersebut menjadi orang ke-100 yang dibunuh akan tetapi si orang ini tidak lantas putus asa. Dia tidak uh, uh, lantas hilang harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mencari orang lain yang bisa menyampaikannya kepada tujuannya yaitu Allah. Dia datang kepada seorang alim, maka orang alim tersebut mengatakan, "Faman yahulu bainal abdi wa warabdi. Siapa kira-kira yang bisa menghalangi orang kalau mau kembali kepada Tuhannya? Ini catatan penting bagi orang-orang yang suka merasa megang hidayah. Bagi orang-orang yang merasa kalau mereka sudah pasti masuk surga. Al-Imam abul Hasan Asyadidi ketika menerjemahkan min waswasil khannas dari bisikan, bisikan syaitan, dari bisikan-bisikan yang tidak baik, beliau menafsirkan yang dimaksud bisikan tersebut adalah bisikan yang mengatakan bahwa kita tidak punya jalan pulang kembali kepada Allah. Kamu nggak bisa pulang kepada Allah. Nggak mungkin Allah terima tobat kamu. Dosamu sudah banyak. Kamu sudah berzina berkali-kali. Kamu sudah mabuk-mabukan berkali-kali. Kamu sudah membunuh sekian kali. Nggak mungkin tobat kamu diterima. Ini bisikan syaitan. Meskipun syaitannya terkadang, mohon maaf, mungkin memiliki atribut-atribut keagamaan. Akan tetapi siapapun, catat ini. Siapapun yang berani untuk menghalangi orang kembali ke jalan Allah dan dia putus jalur tersebut. Maka dia tidak menjalankan wasiat Nabi Muhammad SAW tiga hari sebelum wafatnya. Karena Nabi mengatakan, La yamutanna ahdukum illa wahuwa yuhsinudhannahu billah. Jangan ada yang meninggal. Di antara kamu semua, kecuali ...dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Bagaimana mungkin orang bisa kembali kepada Allah tanpa baik sangkanya? Walhasil, ini kisah sangat istimewa. Laki-laki tersebut diberi arahan untuk meninggalkan... ...Hijran ikhwanis su, Meninggalkan kampung tempat dia berbuat maksiat. Maka kalau anda ingin tobat, mau nggak mau tinggalkan sirkel yang toksik. Sirkel yang toksik itu, mohon maaf, bisa jadi adanya di media sosial. Bahkan teman-teman Instagram. Karena mata ini adalah media yang bisa merasuk ke dalam jiwa. Apa yang kita lihat akan menjadi makanan bagi kolbu kita. Karena itulah Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Sayyidina Ali. La tutbi'in an nadhra falakal ula lakal akhirah. Ali, cukup kamu kalau melihat satu kali saja. Jangan kamu melihat lebih daripada satu kali. Bagimu yang pertama namun tidak yang kedua. Kenapa? Karena al-Imam Ibnu al As-Sakandari menjelaskan dengan begitu apik, bagaimana mungkin kita mau kembali kepada Allah sementara di dalam batinan kita ini cerminan makhluk itu begitu banyak. Kita ngelihat mobil, senang. Itu cerminan hati jadi kotor. Kita ngelihat perempuan, ngeliat rumah yang mewah megah, senang kita terpaut hati kita dengan dunia. Muka balun bisyahwati akhirnya kita dikerangkeng. Ruh ini ingin terbang kepada Tuhannya. Ingin terbang kepada Rasulullah. Akan tetapi kita kerangkeng terus. Setiap hari kita melihat hal-hal yang kita anggap biasa. Padahal sejatinya itu membelenggu kita. Maka saudaraku kalau kamu ingin kembali betul-betul kembali kepada Allah tinggalkan. Orang-orang yang justru menjauhkan kamu dari Allah Rabbul Alamin. Yang terjadi laki-laki tersebut yang sudah membunuh 100 orang. Dia berjalan. Ketika sampai di suatu tempat dia meninggal. Datang malaikat rahmat, datang malaikat adab berebut. Malaikat rahmat mengatakan ini milikku. Malaikat adab mengatakan ini punyaku. Maka Allah utus satu malaikat dalam sosok manusia sebagai hakim. Malaikat yang menjadi hakim ini berkata, silahkan kalian ukur mana yang lebih dekat. Kalau ternyata lebih dekat ke kampung tempat dia akan tobat, maka silahkan ambillah masukkan dia ke dalam surga. Kalau dekat kepada kampung tempat dia pernah membunuh 100 orang, maka masukkan dia ke dalam neraka. Wal aji yang ajaib dan aneh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi untuk melipat dirinya. Sehingga pada saat itu bumi lebih dekat kepada tempat orang tersebut ingin hijrah dan bertobat kepada Allah. Akhirnya diterima taubatnya meskipun belum sholat meskipun mungkin belum beramal soleh yang banyak di sini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa yang paling penting orang ketika mau kembali kepada Allah itu dia punya hati yang bersih dia mengakui bahwasannya dia bukan siapa-siapa nggak -siapa, punya apa-apa dan juga nggak bisa apa-apa kebanyakan di antara manusia merasa bahwasannya taubat uh, dicitrakan dengan berpakaian yang selalu putih-putih kemudian ya lah, tidak mesti seperti itu akan tapi tobat adalah cahaya yang Allah berikan di dalam hati seorang manusia sehingga dirinya tidak menginginkan apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang level-level daripada tobat supaya kita mengerti prioritas mana yang harus kita selesaikan astaudiakumullah saya titipkan antum kepada Allah السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته